Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan kali ini saya sedikit ingin men-share kepada kalian tentang pembahasan tentang UML ya. Pembahasan tentang UML tentang pembuatan sebuah sistem. Pasti setiap Mahasiswa Teknik Informatika atau anak informatika sangat memerlukan dalam hal menggambarkan sebuah sistem, pembuatan sebuah sistem, ya. Tapi yang akan dibahas di sini tentang membahas tentang UML-nya, ya. Apa itu UML? Kenapa kita memerlukan UML? Gunanya untuk apa UML itu? Ya. Jadi UML pada dasarnya kita, e, untuk pembuatan sebuah sistem ketika kalian akan menganalisa sebuah perusahaan atau tempat yang akan dijadikan analisis kalian. Jadi UML ini singkatan dari Unified Modeling Language, ya kalau mulut kalian mulut Sunda mungkin pakai bahasa Inggris Inggris keraton ya Unipaid modeling langweg ya itu inggris keraton jadi UML ini <kuh> UML ini adalah bahasa spesifikasi standar untuk mendokumentasikan men- Spesifikasikan dan membangun sistem perangkat lunak. Jadi kalau kalian yang memahami tentang apa itu pengertian dari algoritma, ya, nah ya, algoritma itu e, dalam hal mendokumentasikan atau membangun sebuah sistem digunakan sebuah tool atau alat dalam mengimplementasikan menspesifikasikan sehingga UML ini hadir untuk e, memberikan e, gambaran lebih jelas lagi ketika kita akan menggambarkan sebuah sistem ya. Uh, UML itu banyak banget, uh, banyak banget teori yang ngebahas tentang UML. Ya, banyak banget teori-teori yang ngebahas tentang UML. Ya, kalau kalian lihat dari beberapa jurnal, kalau kalian lihat dari beberapa media atau informasi, banyak hal lah tentang UML ini, tapi biasanya. Kalau kalian mahasiswa biasanya dituntut untuk mencari UML itu dari beberapa jurnal-jurnal terpercaya biasanya Biasanya atau dari beberapa e-book atau buku-buku yang sudah memuat atau buku-buku e, dari beberapa dosen yang memberikan atau yang membuat buku Sehingga kita sehingga si mahasiswa itu bisa mensadur atau mengambil sebagai daftar pustaka dari buku itu. Pertanyaan saya adalah apa itu UML? Ya, tadi seperti yang kalian lihat di layar kalian, UML itu singkatan dari Unified Modeling Language. Ya, jadi UML itu Membuat suatu aplikasi sehingga aplikasi ini yang diperlukan, ya, sehingga bisa melakukan pemodelan. Pemodelan ini bisa saja dengan melakukan sebuah perancangan, ya, sedangkan pemodelan itu sendiri merupakan bentuk dari implementasi sistem, bagaimana caranya kita meletakkan suatu rancangan suatu rancang bangun ke dalam sebuah visual nantinya. Kan visualis ini kan kalian dalam bentuk gambar diagram ya, dalam bentuk gambar diagram. Tapi nanti saya akan bahas bagaimana cara pembuatan UML secara offline maupun secara online pembuatan UML-nya. Jadi ketika kalian seorang menjadi seorang programmer contohnya atau kalian menjadi seorang analis menganalisa sebuah sistem baik seorang analis ataupun seorang programmer kalian itu harus mudah memahami, menganalisa dan mempermudah pembuatan suatu program menggunakan UML sebab nantinya uml ini akan diimplementasikan dalam jangka waktu yang cukup panjang karena e, sesuai yang diinginkan oleh kebutuhan dari sebuah perusahaan biasanya kalau uml ini sudah dipakai beberapa tahun dekade tahun beberapa dekade contohnya ya mungkin masih cukup panjang masih bisa digunakan biasanya untuk masalah masalah apa masalah perangkat lunak atau uh, tool yang mengimplementasikan perangkat lunak seperti UML ini yang berbasis objek biasanya suka ada updating biasanya updating dalam artian ada pengembangan-pengembangan tool atau simbol-simbol yang nantinya yang dibutuhkan oleh uh, analis atau pada sebuah Perusahaan yang dijadikan penelitian biasanya, karena program aplikasi ini kebanyakan sih digunakan untuk jangka waktu yang cukup lumayan panjang, maka pembuatan ini akan terus kontinu dan terus berlanjut, dan berlanjut, berlanjut ya. UML itu sebenarnya dalam garis besarnya adalah untuk membangun sebuah atau memvisualisasikan diagram pada bentuk gambar biasanya gambarnya bisa dua dimensi atau tiga dimensi yang dimana gambar itu adalah mewakili gambaran dari sebuah sistem atau perusahaan yang dijadikan objek penelitian biasanya oleh kalian. Ya. Oke kita lanjut dulu. Jadi untuk sejarah singkat UML ini. Ya untuk masalah sejarah singkatnya nih UML. Eh, UML. Jadi UML ini diperkenalkan oleh Object Management Group ya objek manajemen grup ini adalah sebuah organisasi yang dikembang yang telah mengembangkan sebuah model bisa saja berbentuk pemodelan teknologi dan acuannya adalah standar OOP ya ini pada tahun 1980-an kalian bisa cek informasi ini ya siapa tahu ada informasi atau sejarahnya yang lebih berkembang lagi. Terus pada era tahun 90-an, eh, metodologi pemodelan berorientasi objek telah bermunculan di dunia, ya. Di antaranya adalah metodologi Boch, metodologi Chod, metodologi OOC, ya, metodologi OMT, metodologi melor metodologi Wrap, Brok, dan banyak lagi sampai detik ini beberapa metodologi, ya dalam hal pengembangan perangkat lunak atau mengimplementasikan atau menjelaskan sebuah sistem dari perangkat lunak atau menganalisa sebuah sistem di perusahaan jadi katanya sih UML ini resmi pada bulan Oktober tahun 1994 1994 Ketika Lombok menggabungkan kekuatan dengan Boch, ya, jadi agak-agak apa, agak familiar ya, kalau mendengarkan kata Boch, ya, sebuah brand, kayak sebuah brand perusahaan, kalau salah mungkin bisa, bisa dikoreksi ya, oleh kalian. Jadi UML ini adalah suatu metode dalam pemodelan secara visual yang digunakan sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek ya. Ada air per, ada perancangan sistem yang tidak hanya berbentuk orientasi objek, hanya berbentuk diagram saja ya. Tapi kebanyakan di zaman yang sekarang lebih berorientasi pada sebuah objek ya karena uh, manusia biasanya uh, melihat sebuah sebuah apa ya melihat sebuah objek biasanya lebih dip, lebih mudah lagi untuk memahami sebuah sistem yang lebih rumit biasanya sebenarnya uml itu ada beberapa jenis atau beberapa versi ya kalau kalian lihat mungkin sekarang versi UML itu sudah di angka versi 6 ke atas ya sudah terupdate mungkin versi 5 atau 4 lah atau antara versi mungkin standarnya di versi 4 ke atas ya tentang UML ini. Tapi pada tahun 1997 UML itu itu versi dari awal 1.0 UML itu lahir ya. Jadi UML juga dapat didefinisikan sebagai bahasa standar untuk memvisualisasikan. Selain memvisualisasikan, kalian bisa melakukan pendokumentasian sistem ya dalam hal pembuatan UML. Selain pendokumentasian sistem itu adanya perancangan atau atau dikenal juga sebagai standar penulisan blueprint sebagai software, ya. Jadi kalau di anak informatika itu, kalau ketika kalian ngebahas sistem, selalu ada blueprintnya, ya. UML ini sebenarnya kalau pernah yang saya gunakan waktu penelitian dulu, ya. Ini sangat membantu dan mempermudah dalam pengembangan piranti lunak ya. Kalau ada mata kuliah yang seperti RVL, piranti lunak RVL kayak gitu, itu pasti akan bersinggungan dengan UML ya. Karena UML ini memberikan kebutuhan pengguna dengan sangat efektif, cukup lengkap dan tepat sasaran biasanya karena dengan pengobjekan biasanya kita lebih mudah memahami sebuah sistem biasanya eh, pokoknya UML itu eh, standarisasi ketika kalian membuat sistem tapi sistemnya yang sistem yang bagaimana dulu tuh jangan sampai semua dibawa habis pakai UML pakai UML tapi kalian harus match antara metode metodologinya sesuai tidak dengan sistem yang dibuat sesuai tidak nantinya dengan uh, software yang akan kalian buat nantinya ada beberapa ya agak ngeloding oke okay, maaf sorry Uh, oh, 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 maaf, ini loading dulu Oke, okay. uh, sebelum saya ini kan uh, area penggunaan UML ya, maksud area di sini adalah kebanyakan di perusahaan-perusahaan yang banyak menggunakan sistem UML atau pemodelan secara objek. Salah satunya adanya sistem informasi perusahaan, mau di manapun, mau di kampus atau di perusahaan atau di e-bank, atau di perbankan, ya, yeah. yang namanya sistem informasi itu, kalau tempat-tempatnya udah bonafit, udah oke dan mengerti tentang pembuatan sebuah sistem berorientasi objek, contohnya. Ya, mungkin bisa menggunakan tool UML-nya. Itu juga, kalau seorang analis di sebuah perusahaan paham tentang penggunaan ini, terus sistem perbankan dan perekonomian, ya, terus yang tadi sudah disebutkan, terus bidang telekomunikasi. Telekomunikasi juga menggunakan UML ya terus bidang transportasi bidang penerbangan perdagangan pelayanan elektronik pengetahuan pelayanan berbasis web terdistribusi dan banyak lagi lah penggunaan UML ini jadi yang area cangkupan area yang ini ini hanya sebagian besarnya saja dan banyak lagi area-area yang bisa dijadikan cangkupan UML ya ketika kalian akan melakukan penelitian mungkin bisa saja ada ide bagi kalian di mana nih kamu bisanya di mana nih kamu cocoknya atau bagaimanakah caranya si perusahaan itu bisa kalian update dalam hal perkembangan sistemnya seperti itu dan adapun dalam tujuan dari UML mau tujuan ataupun fungsinya pertama itu pembuatan UML itu yaitu menyatukan informasi terbaik yang ada dalam pemodelan ya jadi memberikan informasi dan memodelkan informasi itu dimodelkan divisualisasikan sehingga ketika orang awam pun melihat oh seperti ini ternyata informasinya oh bagai kayak gini kayak gini informasinya seperti itu terus memberikan suatu gambaran model atau sebagai bahasa pemodelan visual yang efektif dalam pengembangan sistem terus uml itu juga mempermudah pengguna membaca suatu sistem bisa jadi seperti itu tapi kalau orang anak-anak teknis seperti informatika ya yang senang algoritma sistematis pasti sangat mudahlah memahami atau mengkonversi dari objek dikonversi pada tool UML ini sangat mudah sebenarnya. Jadi UML itu selain memberikan informasi, memberikan gambaran informasi, memberikan pemodelan visual UML itu berguna juga sebagai yang tadi sudah saya jelaskan yaitu sebagai blueprint ya yang nanti ini akan menjelaskan informasi yang sangat mendetail dalam perancangan berupa coding suatu program ya jadi kalian pahami algoritmanya algoritmanya secara sistematis baru dari sistematis terus adanya flowchartnya flowchart ini bisa diganti kita buat gambarannya pada UML yang berbasis objek dari UMS yang eh, UML yang berbasis objek ini baru adanya uh, pengkodingan dan dari pengkodingan ini adanya implementasi output berupa aplikasi seperti itu jadi keren dalam pembuatan aplikasi yang kalian harus bisa memahami seorang anak informatika itu kalian harus jago menganalisinya, eh, menganalisanya, menganalisirnya. Kalian harus memahami pengkodingannya seperti itu. Mau pakai apa nih codingnya? Atau mau pakai apa nih pembuatan sistemnya? Blueprintnya akan seperti apa nih? Nantinya implementasinya akan seperti apa itu perlu kalian analisis dan perlu kalian uh, siapkan ya. Jadi uh, selain area cangkupan area di sini, uh, saya juga akan menjelaskan contoh-contoh uh, uh, diagram UML ya, diagram UML ini menyediakan 10, 10 macam diagram untuk melakukan pemodelan aplikasi yang berorientasi objek ya e, yaitu pertama use case diagram ya use case diagram ada setelah use case diagram itu ada konseptual diagram ada sequence diagram kadang-kala -kadang konseptual -kadang diagram ini kadang-kadang nggak, nggak dipakai ya Terus ada collaboration diagram, ada state diagram, ada activity diagram, ada class diagram, ada object diagram, ada component diagram, ada deployment diagram. Tapi sebenarnya kalau kalian melihat, e, menganalisa, menganalisa sebuah perusahaan, mau perusahaan yang bonafit atau perusahaan yang sedang berkembang sekalipun. 10 diagram ini biasanya hanya dibutuhkan beberapa diagram untuk menjawab sebuah sistem tersebut Pak Apakah bisa 10 diagram ini diimplementasikan atau dibuat ya bisa saja sih asalkan sudah memenuhi atau memenuhi sesuai keinginan si perusahaannya kalau ketika kalian akan melakukan updating sebuah sistem ya dari semua ini, contohnya ini use case diagram, ya. Use case diagram seperti ini, use case diagram ini, ya. Kalau kalian lihat di use case diagram ini, ini adanya mendeskripsikan tipe interaksi, antara si pengguna, ya dengan si sistem di dalam UML di dalam UML yang ini ya ini ada customer ada ATM technical terus ada bank pihak bank ya jadi ini disebutnya aktor kalau di UML itu ini ada tiga aktor utama yang akan eh, dijadikan faktor ketika akan seorang customer akan melakukan eh uh, apa ya melakukan ada keperluan ke bank atau ada ada melakukan eh uh, langsung via ATM kan ini sudah jelas kalau ini kan customernya ceritanya dia akan melakukan cek balance ya mengecek ya ya di dalamnya itu bisa melakukan memasukkan kartu atm, memasukkan password, terus ada deposit funds berapa e, nilai uang di customernya, terus ada withdraw cash cash, ya apakah pengambilannya mau mengambil uang secara langsung atau akan melakukan transfer phone ya melakukan pentransferan. transferan, ini Uh, di use case diagram ini menggambarkan si customer sebagai aktor hanya bisa melakukan empat poin ini contohnya terus ada atm technical yaitu gunanya dia itu hanya melakukan maintenance ya maintenance terus ada refire ya ada repair itu perbaikan-perbaikan ya maintenance itu ketika ada ATM terjadi rusak atau apa bisa dilakukan oleh ATM teknikal sedangkan pihak bank ya pihak bank bisa melakukan semuanya seperti itu dalam penggambaran sebuah sistem terus ada lagi yang namanya activity diagram ya ini activity diagram itu seperti ini ya, ada tiga aktivitas, thread satu, thread dua, thread tiga ya. Kalau di dalam bahasa Indonesia, activity diagram itu adalah diagram aktivitas. Jadi merupakan sebuah diagram yang dapat melakukan pemodelan berbagai proses yang terjadi pada sistem. Jadi pada diagram ini seperti eh, diagram activity diagram ini seperti layaknya runtutan proses berjalannya suatu sistem dan digambarkan secara vertikal. Jadi activity diagram ini adalah salah satu contoh diagram UML dalam pengembangan dari use case ya. Ada ter 1, 2, 3. Nah, ini Uh, kemana nih alur-alurnya bisa saja ini tersatu satu itu adalah customernya bisa saja terdua dua itu adalah uh, technical support itu pihak banknya seperti itu terus ada lagi yang namanya sequence diagram jadi sequence diagram ini ya ini adalah gambaran dari sistem yang menjelaskan interaksi objek berdasarkan urutan waktu ya. Jadi ada waktu-waktunya yang dijelaskan di sini. Jadi antara use case diagram, activity diagram sama sequence diagram itu saling beraluran atau match ya, ada matchingnya. Jadi sequence diagram ini dapat menggambarkan urutan atau tahapan yang harus dilakukan untuk dapat menghasilkan sesuatu. Seperti kalau pada use case diagram seperti itu, ya. Nanti kalau saya ada waktu saya akan bahas satu persatu lebih mendetail lagi. Kalau ada yang request tentang uh, UML ini, terus selain sequence diagram itu ada class diagram, ya perlu kalian pahami ketika kalian membuat sebuah database atau basis data kalian juga harus bisa mengimplementasikan pada atau memvisualisasikan dalam bentuk data kelas diagram seperti ini ya jadi kelas diagram ini atau disebutnya diagram kelas merupakan suatu diagram yang digunakan untuk menampilkan kelas berupa paket-paket untuk memenuhi salah satu kebutuhan paket yang akan digunakan nantinya, ya, seperti yang sudah pernah, atau kalian pernah ketahui, ya, masalah kelas diagram itu ada kelas diagram, eh, diagram kelasnya satu ke satu, satu ke banyak, banyak ke banyak, tuh, seperti itu. Tapi ada dua ada ada lagi sih kelas diagram itu dalam hal pemodelannya ya. Jadi kelas diagram pertama itu mm, merupakan penjabaran dari domain model yang merupakan abstraksi dari basis data. Bisa saja seperti itu. Terus kelas diagram yang kedua merupakan bagian dari modul program atau disebutnya model view controller ya yang dimana terdapat kelas boundary sebagai kelas interface kelas control, kelas eh, sebagai tempat ditemukannya algoritma dan kelas entity sebagai tabel dalam basis data dan query program jadi untuk kelas diagram ini pada intinya database yang kalian buat kalian harus buatkan seperti ini nantinya terus ada apa lagi ada stage machine diagram stage machine diagram itu adalah salah satu jenis diagram pada UML yang berfungsi untuk menggambarkan transisi serta perubahan pada suatu objek pada sistem ya jadi ada stage machine diagram terus ada apa lagi ya nah komponen diagram jadi komponen diagram ini berfungsi untuk menggambarkan software pada sebuah sistem jadi komponen diagram ini penerapan pada peranti lunak atau software dari satu kelas maupun lebih dan biasanya berupa file data, shortcode, code, uh, executable ya atau .exe tabel, dokumen dan lain-lainnya dan banyak lagi. Ya, itu seperti yang kalian lihat tuh. Di sini ada blok-bloknya masing-masing ini saling keterhubungan. Nah, ini kan enggak terlalu banyak dibahas tuh. Jadi, kalian silahkan bisa searching-searching Tabel-tabel yang tidak saya jelaskan di sini, tapi kalau kalian perlukan, nanti saya akan review kembali tabel-tabelnya itu, ya. Jadi, tadi hanya beberapa contoh diagram UML yang kebanyakan sih yang sering digunakan dalam perancangan maupun pemodelan suatu sistem dan tadi yang pernah saya jelaskan sih ketika dalam pembuatan UML itu kadangkala ketika yang kalian teliti itu sistemnya sederhana bisa saja sampai dengan kelas diagram ya Kecuali 10 diagram UML ini digunakan baru mungkin posisinya di perusahaan-perusahaan yang yang bonapit yang cukup besar lah, ya, ketika kalian menjadikan eh, ketika kalian jadi analis, ya, seorang analis mungkin seperti itu. Baik, eh, semuanya, terima kasih sudah melihat atau sudah mendengarkan eh, video saya ini. Tentang UML ini sebenarnya banyak banget sih. Tentang UML ini, pembahasan UML ini ketika kalian akan ngebangun sistem. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.